Ini kemerdekaan ini apa yang Indonesia. Ente rasakan, apa yang sudah berubah le? Berubah itu bangsa Indonesia, tanah airku, negara kita bangsa Indonesia. Oke guys, orang lagi kira jalan ini mengiyokan anu guys, ada Pak Dede, ada semuanya di sini, ada Hansip, ada ini sana semua. Orang memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-20. Persiapan. Hormat. Maju, jangan. Maju. Ada baplok. Halo. Kiri. Kemana? Ron. Jadi terang sekarang saya di bundaran guys. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Aku hamur jauh. Orang menyanyi Indonesia Raya, dia menyanyi tanah airku. Bagus. Bagaimana Indonesia Raya, dia tanah airku tidak kulupakan. Para bangsa, kami rakyat berharap kepada para pemimpin untuk bisa adil terhadap rakyat di atas. Terima kasih. Hari kami, Paski, Warabu, GTJ, apa? Wahor. Timuim. Sinema. KKN Desa Porahi. Kalumba. GTA. Kedai Mip, Orlando TV, Bintang TV, Kedai Mip, Isha Gorebu, Kedai Mip, Bigolai Gorontalo, Mai Lapak, Abu Tarik, Abu Joki, Tiara, Tiara,
Hotel itu penginapan. PCI. Newbie Project. Penginapan. Dan semua teman-temannya. Untuk menyambut kemerdekaan ini apa yang ente rasakan? Untuk bangsa Indonesia, tanahku, airku. Marilah kita berbuatan ini. Kota. Terus. Terus. Dua mata saya ke kiri ya ke kanan. Dua mata yang jengok. Ini kemerdekaan ini apa yang ente rasakan? Apa yang sudah berubah? Berubah itu bangsa Indonesia, tanah airku, negara kita bangsa Indonesia. 17 Agustus, tetap semangat, tetap. Oke, lagi ada sesi wawancara lah. Wawancara kedua pasti Gorontalo dan juga beberapa oknum yang terlibat dalam korupsi jalan kaki tadi ya, gerak jalan. Ini bersama dengan Bapak Raden Kian Santang. Apa kabar? Baik. Bagaimana syuting hari ini? Tidak mau bagai. Bagai di mana? Tidak mau bagai di mana? Bagai. 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 Oh, yang ini itu lonte bagai. Wah, tidak ada lonte bagai, Mbak Pece lah. Oh, iya, mau cari jadi. Oke lah. Harapan untuk kemerdekaan ke-77. Kalau dari saya sih, saya tidak punya harapan. Yang saya suka juara. Karena harapan itu kan memperingkat. Harapan saya. Pipa saya tanya saya oleh wawancara ini. Harapan. Untuk pasukan diri, semoga Oke, lanjut. Banyak ya. Kami akan balik lagi dulu. Indonesia lebih cepat, Indonesia sehat, lebih kuat. Ini harapannya. Ada harapan. Lewat ke harapan. Harapan. Tidak butuh ini, sudah. Ada harapan untuk kemerdekaan Indonesia ke-70. Nutrisari tentunya pasti lebih mencerdaskan kehidupan bangsa saja. Tidak usah bagi. Iya, betul itu. Karena pasti saat ini menjuluki pelosok-pelosok yang ada di provinsi Kuntar. Sudah ada 32 pelosok yang menjuluki oleh pasti saat ini. Kami membuka literasi-literasi untuk menentang diri yang tidak memiliki jaringan internet. Kita dalam hal ini. Oke. Oke. Balik ulang di tempat tadi. Tidak ada uti. Tetap orang menonton pas orang. Balik ulang di mana? Coba boleh di. Ya Pak RTH atau MP motor ada di sana. Ada di muka kuung. Yang jelas biar ngano kita orang tidak ada niat. Orang fokus pasti kan orang. Sedangkan orang di Alfamart saja bukan luar. Jangankan Alfamart, sedangkan tadi di rumah merdeka, di rumah berduka. Oh, yang berduka. Berang keluar kamu. Keluar kamarnya apa? Apalagi. Oke, cabutnya. Ada, kita berhutuin. Jangan lupa makan ayam di mana? RTH Supply. Pak Kade di mana? Kedai. Kalau mau bermain biliar di mana? 230. Baru kalau mau beli baju di mana? Konami Model. Thank you.